ramai-ramai Nabi Muhammad Allahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan alhamdulillah kita dapat sama-sama solat maghrib, tuan-tuan solat berjemaah, alhamdulillah. Dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini mendapat manfaat, pahala, dan kemudian sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada dia taman-taman syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, hari akhirat adalah merupakan hari yang sangat dahsyat. Ya, di mana pada hari akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut yang mana tidak boleh menolong kita siapa-siapa pun, tidak boleh menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan tolong kita. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berikan syafaat kepada kita. Dan pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari tersebut tidak boleh menolong kamu. Allah kata yang pertama, mal, harta tak boleh tolong kamu. Macam mana harta nak tolong kita sedangkan harta pun dah tak ada dah waktu tu? Kita ada duit hari ni di dalam bank account, nah, account pun tak ada, tuan-tuan. Kita ada duit dalam Maybank, Maybank pun hancur habis dah, dunia tak ada apa dah, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, duit boleh tolong kita. Sangkut tepi jalan, nah, kita pun ada duit telefon, bateriku.com, bateriku.com ke, bateriku ke, baterimu ke, sat lagi dia akan sampai, dia akan tolong repair, kita pun bank in kat nombor dia, selamat. Makna duit boleh bantu kita, nampak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari tu Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Mal, apa makna mal? Harta tak boleh membantu lagi kita. Takut tak tuan-tuan? Duduk cari, tapi tak ada manfaat waktu tu. Sebab tu waktu kita ada hidup atas dunia ni, maka kita ada duit wang ringgit, selain daripada kita guna, kita juga kena bersedekah. Kita juga kena apa? Ringankan tangan. Sedekah ni untuk siapa? Bukan untuk orang, tapi untuk kita juga. Ha, dia macam tu. Ha, apa yang kamu sedekahkan, itulah harta kamu, kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Kita duk bagi hak ni tuan-tuan, hak tu harta kita, bubuh dan tabung masjid, tabung surau kita ni contohnya RM10, RM50, hak tu lah tuan-tuan harta rumah yang Allah akan bina pada hari akhirat nanti. Tapi kalau kita tak sedekah, kalau kita tak infak, kalau kita tak memberikan, yun allazi, Allah kata allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan apa yang kami infak, kamu infakkan balik ke jalan mana? Jalan Allah Ta'ala. Allah saja nak test kita, dia bagi kat kita duit, dia bagi kat kita wang ringgit, dia nak tengok kita ni macam mana ujian Allah bagi kat kita. Sebab ujian itu bukan berbentuk ujian yang sakit saja, miskin saja, bahkan kaya pun ujian tuan-tuan. Kadang-kadang orang kaya ni, dia tak boleh nak tidur sebab banyak sangat duit. Sebab risau, tak boleh tidur tuan-tuan, sehari takut orang masuk rumah rompak. Tu ujian bagi orang yang ada lebih harta benda. Dan waktu ketika mana hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala kata benda tu tak boleh tolong kamu. Yang pertama, yang kedua, wala banun, anak-anak, sanak saudara, apa lagi adik beradik,
pasangan kita, tok nenek kita ke, yang kata sanak saudara yang relate dengan kita, yang boleh tolong kita pun tak boleh tolong. Jadi apa yang boleh tolong kita? Allah kata illa man atallaha biqalbin salim, kecuali atallah datang kepada Allah. Siapa yang datang? Kita datang kepada Allah biqalbin, dengan tu, dengan tu apa? Iaitulah syarat dia hati yang salim. Tuan-tuan dan puan-puan, hati yang sejahtera. Amalan yang dilakukan atas muka bumi tu, atas muka bumi kita duduk la ni, kena salim, selamat daripada apa? Daripada penyakit-penyakit hati, daripada benda-benda yang menyebabkan amalan kita ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita pun dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan pada malam ini adalah tentang 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kaitkanlah dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari punya dia sebut sebagai nasihat dia, yang mana kalau saya turun di surau ni, saya akan bawa daripada Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi banyak kuat ni tak dengar pula dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni untuk tuan-tuan, bukan untuk saya. Saya selawat, saya dapat. Tuan-tuan selawat, tuan-tuan dah dapat. Man salla alayya marrah, siapa yang selawat kepada aku, kata Nabi, sekali, Allah berselawat kepada dia berapa? 10 kali. Nah, jadi untuk tuan-tuan, Allah ampunkan 10 dosa, dah 2 kali selawat, 20 dosa. Wa qala, sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak banyak kali pun tak apa, benda baik dah. Sab'atun, hadis yang kita baca ni, sab'atun, 7 hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa dia? Kita tengok sikit dia punya pengenalan tentang sahabat ni. Kita kenallah sahabat sikit. Kenapa? Sahabat ni adalah merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bila kita cinta kenal sahabat ni, oh, perangai dia, akhlak dia, kehidupan dia, kita pun rasa apa? Kita rasa teruja dengan kehebatan akhlak dia. Maka dengan hadis Nabi kata al-mar'u, orang yang suka dengan orang tu, maka dia akan bangkit pada hari akhirat dengan siapa yang dia suka. Jadi kita dengar banyak kali tentang sahabat ni, kita pun jatuh cinta. Ha, nak jatuh cinta dia kena kenal dulu. Kan? Sebab tak kenal maka tak cinta. Ha, kita pun kenal isteri kita dulu, waktu kita apa bergewel tu, kenal dulu, bukan terus pergi kahwin. Jadi kenal dulu akhlak, oh ni sesuai dengan aku ni, barulah kita membina kehidupan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Nama asal dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar bin Azdi. Abdul Rahman bin Sakhar bin Azdi. Macam mana boleh nama Abu Hurairah? Jauh tuan-tuan. Kan tak ada dia punya apa? Tak ada dia punya CV langsung. Ha, jauh berapa tiang tu. Dia punya beza panggil tu. Jadi Abu Hurairah tu panggilan. Abdul Rahman tu nama asal. Sebelum nama asal dia Abdul Rahman, iaitulah waktu dia memeluk agama Islam, waktu zaman jahiliah, nama dia Abdul Syam, hamba apa? Matahari. Syam tu makna dia matahari. Jadi nama tu tak elok, Nabi tukar kepada bubuh dalam IC dia, kan? Dalam IC dia apa? Abdul Rahman bin Sakhar bin Azib. Pak bubuh nangkap kenalan. Ha, register kat JPN lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau nama tu tuan-tuan dan puan-puan, nama yang tidak membawa makna yang tak elok, maka dibiarkan begitu. Tu dalam kaedah menamakan, ataupun orang hak masuk Islam, Chong Ching Chang contohnya. Ha, nama tu tak ada apa-apa. So dia nak guna nama tu boleh. Tapi selalunya dia akan tukar Abdullah ke dan sebagainya.
Sekarang ni pula bukan Abdullah saja, macam-macam boleh nama, asal nama hamba Allah. Ha tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Abu Hurairah. Nabi panggil dia Abu Hurairah sebab dia ni suka kepada binatang yang nama dia kucing. Anak kucing dia bawa tuan-tuan daripada siang, bila balik malam dia akan letak atas pokok. Dia bawa kat mana? Dia akan bawa letak dalam lengan baju dia. Sayang kucing ni, letak dalam lengan baju dia. Tuan-puan, ini menunjukkan bahawa sahabat ni pakai baju, mereka pakai baju semua longgak-longgak. Itu antara falsafah kan kita tengok. Sampai apa, kucing boleh masuk dalam baju, maknanya baju longgak. Baju longgak ni adalah sunnah Nabi SAW. Longgak. Kita zaman, akhir zaman ni baju semua ketat-ketat, fit semua. Jubah mau fit, kalau tak fit, tak laku tuan-tuan. Dia macam tu. Muslimin dan muslimat, tapi pakaian tu tidak membawa kepada haram pun. Cuma ketat sangat tu, dia jadi makruh. Kalau perempuan ketat sangat tu, fiqah dia kata haram. Lelaki kalau ketat, makruh, tak haram lah. Yang haramnya kalau dia tak pakai baju. Tu haram lah tuan-tuan. Tak pakai baju tak haram ni. Nak ke bawah pada pusat, nampak pusat pula, keluar rumah pakai boxer. Rumah depan surau, depan masjid, pakai boxer tuan-tuan. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Al-haya'u minal iman. Sedangkan malu itu sebahagian daripada iman. Tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang duduk di Madinah. Walaupun dia duduk di Madinah, makna di Mekah dulu mula Islam, tersebarnya Islam di Mekah, barulah Madinah. Tetapi bila Nabi berhijrah tuan-tuan, 13 tahun Nabi duduk di Mekah, berdakwah kepada penduduk Mekah ni pasal akidah, beriman kepada Allah. 3 tahun baru turun ayat-ayat tentang ibadat, sembahyang apa tuan-tuan. Bila pergi dekat Madinah, orang-orang Madinah pun dapat hidayah tuan-tuan, termasuklah Abu Hurairah. Kira lambat jugalah kan, tapi di kalangan penduduk Madinah pun dia panggil ada orang yang terawal. Dia panggil wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal al-ansar. Jadi Abu Hurairah ni dia masuk Islam, dia terus tuan-tuan dan puan-puan semangat. Dia memang orang semangatlah, dia mengaji dia tuan-tuan, tapi dia lebihkan kepada pengajian. Makna dia bila dia kenal Nabi tu, kemudian dia pun pergilah ikut Nabi. Sampaikan Nabi, rumah baginda di sebelah, kita sebut masjid tu, tu saya sebut. Kalau kita ni buat apa pun, biar sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh makan-makan lah, tidur-tidur lah, kerja-kerja haji kita, subhanallah. Dengan bawa kereta apa, grab pun boleh main, jaga kuliah pula. Bukan saya nak puji tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab tu kita kena produktif tuan-tuan. Orang Islam ni bukan duduk 24 jam di surau. Time kerja-kerja biar profesional. Adil tu meletak sesuatu kena pada tempat dia. Ni kadang-kadang waktu kuliah pun nak main handphone, waktu kuliah pun duk WhatsApp. Saya jenis pantang sikit tuan-tuan. Saya jenis sebab mengaji daripada Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari, dia memang macam tu. Mana-mana masjid surau pun saya akan sebut tuan-tuan, bagi perhatian. Sebab bila kita dengar nama ayat-ayat firman Allah Ta'ala ni, maka Allah kata Quri'al Quran fastami'ulah, maka hendaklah kamu dengar dan diam dan ambil perhatian, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat rahmat. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapat naungan pada hari tersebut, yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, gelapnya. Sebab tu dia guna perkataan dhilal. Dia guna perkataan dhilal ni apa? Dhilal ni makna gelap. Gelap ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak hujan, dia akan ada awan tu gelap. Bila hujan tuan-tuan, maka turunlah daripada gelap tu, iaitu air. Dia panggil apa? Lepas tu bercahaya.
Sebab itu setelah mana kegelapan, Islam datang membawa cahaya, tuan-tuan. Dan cahaya tersebut datang daripada, pertolongan tersebut datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan kepada orang-orang hamba-hamba dia yang tujuh golongan. Tujuh golongan ni, tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata tidak termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang dia masuk syurga, nama dia, tuan-tuan, kira tak payah listed untuk scan. Dia tak payah banyak touch and go, terus masuk. Kira makna dia, dia tak payah dah scan-scan, terus masuk. Kita kena duduk scan juga, My Sejahtera. Dia tak payah dah, terus masuk sebab dia VIP. Ha, nak pergi nampak buat, faham? Nampak tak? Kira tuan-tuan, 70,000 orang ni, daripada umat Nabi Muhammad sahaja. Umat lain tu, wallahu'alam. Dan kalau kita tengok balik pun, sahabat ni pun, bukan kata 170,000. Sahabat saja pun dah 114,000 dah, lebih kurang 114 ke 16,000. Makna dia agak-agak kita termasuk. Agak-agak lah. Saya nak tahu jawapan. Termasuk ke tak? Jawapan tuan-tuan ringkas, masuk ke tak? Insya-Allah, jangan kata tak termasuk. Dia give up awal-awal tak. Payah ha. Dia jadi macam tu. Dia awal-awal give up dah. Buka gerai tak lagi, buka kedai tak lagi. Payah aku ni nak, orang nak mari kedai. Jangan macam tu. Walaupun tuan-tuan, dengar elok-elok. Kita ni jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berupaya untuk kita duduk di kalangan 70,000 ni. Sebab apa ni? Hadis sahih ni. Nabi kata, kalau kita ni beriman kepada Nabi, sebab lagi jauh daripada Nabi, tapi lagi beriman kepada Allah dan Nabi, kita boleh menyaingi sahabat. Walaupun kalau tanya saya rasa macam jauh lah. Iman Sayyidina Abu Bakar saja nak compare dengan seluruh umat akhir zaman ni, tahun 2021 ni pun tak boleh compare lah. Bukan nak compare orang Selangor dengan Sayyidina Abu Bakar punya iman. Nak compare satu dunia pun tak boleh compare dah, tuan-tuan. Ini gambaran nak kata ni, sahabat ni iman dia gila-gila punya. Sembahyang dia gila-gila punya. Mengaji dia gila-gila punya, tuan-tuan. Bukan gila, gila-gila makna sungguh-sungguh. Satu rakaat, tak payah ambil sahabat lah. Imam Syafi'i saja. Satu rakaat, tuan-tuan dan puan-puan, satu hari dia khatam dua kali 60 juzuk. 60 juzuk ni kalau kita baca Quran nak kena dua kali khatam, tak keluar masjid dah lah, tuan-tuan. Bin telefon, abang kat mana? Saatlah aku nak baca Quran tak? Pergi habis tu. Makna dia macam tu, tuan-tuan. Tapi mereka boleh buat macam-macam. Hak tu yang kata keberkatan pada masa. Masa tu bila berkat, dia boleh buat macam-macam. Tapi orang bila masa dia tak berkat, na'uzubillah lah, bukan kita ni, masa dia tak berkat, tengok-tengok petang dah, tengok malam dah, celik, buka mata gelap, tutup mata pun gelap lagi, duduk atas katil, duduk Jumaat dah, Jumaat ke Jumaat, cukup pantas, tuan-tuan. Sebab tu great ambil masa. Kita ni kena ada apa? Yang pertama kena zikir, kena selawat, kena baca Quran, kampui balik semayang-semayang tinggal, kampui balik mengaji-mengaji apa semua, cepat-cepat lima, ambil rebut lima peluang sebelum lima yang datang selepas itu. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua dah tak apa, ada lagi sihat. Sihat pun tak, ada duit tak? Kaya sebelum miskin. Allah, kaya pun tak, tak apa, ada sikit lagi, dua lagi apa dia? Lapang. Selalu orang tak kaya ni masa dia banyak, kan? Orang kaya ni masa dia tak ada. Jadi lapang ni sebelum sempit. Sempit baru sebelum nyawa duduk kat gara-gara, maka cepat-cepatlah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, hidup sebelum mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi kata tujuh golongan ini mendapat naungan. Yang pertama, Al-Imamul Adil. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tuan-tuan dan puan-puan, yang diriwayatkan daripada Al-Imamul Bukhari, hadis yang ke nombor 620.
Hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, tujuh golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan satu persatu. Apa makna pemimpin? Apa makna adil? Pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata apa? Pemimpin itu kullukum ra'in. Sebut pasal pemimpin ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak pemimpin ni hak duduk tanding kat Melaka ni, bukan? Kita nampak pemimpin ni hak duduk Putrajaya, bukan? Bukan makna bukan tu mereka bukan pemimpin. Mereka juga pemimpin, dan bahkan kepimpinan mereka itu lebih banyak ditanya oleh Allah Ta'ala sebab mereka bukan memimpin diri mereka saja. Bahkan mereka memimpin keluarga, memimpin rakyat, tempat yang divote oleh orang tu untuk menjaga kemaslahatan. Tapi kalau tak jaga, parah tuan-tuan. Nampak? Jadi Nabi kata dalam Al-Quran, perkataan pemimpin disebut oleh Allah Ta'ala. Mana? Antaranya perkataan kuat. Apa dia? Ketua. Apa dia? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah kuat dan pemimpin bagi kaum perempuan. Imam tu makna dia kena lelaki. Walaupun tok laki dia tak pandai baca Fatihah, tak pandai baca Qulhu sekalipun, bini dia tu sampaikan kita sebut hafal Quran, hafizah, tetap bini dia tak boleh jadi imam. Laki juga kena jadi imam. Tu tak dapat tidak, laki kena apa? Laki kena mari masjid, mengaji. Sebab tu Nabi kata kepada orang-orang lelaki, tak datang masjid, aku bakar rumah abah. Tu faham makna dia? Laki mesti ada ilmu untuk menjadi ketua. Perempuan pemimpin tak? Pemimpin juga kepada anak-anak. Dan kita semua, Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Setiap daripada kita ni semua tuan-tuan adalah merupakan pemimpin, dan setiap yang menjadi pemimpin akan ditanya oleh Allah, latus'alunna yauma izin 'alinna. Allah akan tanya apa yang di bawah kita ni. Dia kata saya ni tak kahwin, saya tak pemimpin lah, saya tak ada keluarga. No, kamu juga pemimpin. Sebab kamu memimpin mata kamu, telinga kamu, tangan kamu, kaki kamu. Nanti Allah tanya sekian hari sekian, pukul sekian, jam sekian, minit sekian, kamu di mana? 8.3 minit sekarang ni. Fulan bin Fulan, Allah panggil. Satu-satu-satu Allah tanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang disebut hari kiamat ini, dibangkitkan hari akhirat ni, banyak tuan-tuan, panjang hari tu. Bukan sehari dia tuan-tuan, bahkan berhari-hari, berpuluh-puluh tahun tuan-tuan. Dan setahun tu, sehari tu menyamai dengan apa? Menyamai dengan beribu tahun di dunia. Sebab nak cek seorang-seorang yang kata detailnya Allah tu, Allah lagi detail, very particular daripada kita. Kalau kita particular bab makannya, bab kerjanya, Allah lebih detail. Every second, every daqaiq, Allah akan tanya kita di mana dan ke mana kita habiskan. Ha, tu takut tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena Allahu Akbar, kena banyak istighfar, banyak bertaubat. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah jangan azabkan aku. Jadi macam mana? Bertaubat kepada Allah. Kita ada buat salah dengan orang, minta maaf. Kita ada buat salah dengan jiran, kita minta halal. Kita ada buat salah dengan adik-beradik, kita minta agar selesai kosong-kosong sebelum kita nak pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Maka yang pertama pemimpin, makna difahami, ulama' kata semua kita pemimpin. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi disebut tentang pemimpin ni tuan-tuan. Pemimpin ini mestilah mempunyai sikap yang adil. Kalau berbalik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena bersikap adil. Apa makna adil tuan-tuan? Orang selalu duk sebut adil dan saksama. Tuan-tuan dan puan-puan, sama
Tidak semestinya adil. Tapi kalau adil, mesti sama-sama. Betul tak? Sama adil lah tuan-tuan. Sama tak adil. Dia macam kaedah fiqah juga. Setiap yang najis, mesti apa? Kotor. Setiap yang kotor, belum tentu nak najis. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kata sama tu macam mana? Kita pun ambil contoh. Saya suka ambil contoh. Dan contohnya macam ni. Kita ada anak. Anak kita umur 5 tahun. Masih apa? 40 lebih. Masih ada lagi anak yang kecil kan. Umur 5 tahun. Pergi mana 5 tahun? Dah boleh budak. Tak. Pergi sekolah. Pergi apa? Tadika. Maka duduk di tadika. Hantarlah. Mai bas sekolah mai ambil. Pergilah tadika. 5 tahun ni. Dia salam dengan ayah dia. Kita pun kata adik. Hat kecil sekali tu. Adik pergi sekolah, belajar rajin-rajin. Nah, abah bagi RM5. RM5 tuan-tuan. Padahal dia duduk kat tadika, bukannya ada kantin apa, tapi kita bagi juga sebab apa? Sebab nak bagi habuan dia supaya dia mengaji rajin. Budak-budak baca doa makan, doa minum, bagi RM5. Tuan-tuan, orang-orang Selangor ni, orang KL ni kaya. Budak tadika pun bagi RM10 dah. Jiran saya RM10 tuan-tuan. RM10 budak tu dia bagi kat mak dia masuk tabung, bagi juga mengajar supaya menabung. Tuan-tuan, kemudian hak sulung anak kita duduk di UKM contohnya, duduk di kuis ke, duduk di USIM ke, mana halah abah nak pergi dah kelas dia ulang alik, kita pun bagilah kat dia, bagi berapa? Kalau sama bagi RM5 ke. Salam nah, Along belajar rajin-rajin, bagi grad cepat sikit, lepas tu kerja, bantu keluarga. Salam bagi RM5. Hak tu adil ke sama? Sama. Adil tak tuan-tuan? Tak adil. Hang bagi RM5 kat dia, dia nak bubuh minyak pun tak lepas. Tu makna dia, Islam ajak kepada kita, adil ni, makna dia meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Tempat 25 tahun tu bukan kata RM5, kena bagi sehari 50 contohlah. Nah, bagi yura apa semua, bagilah 30 ke. Supaya apa? Supaya yang kata kena pada tempatnya tu barulah berlaku tidak zalim kepada dia. Nah, tu dia. Tapi kalau budak tadi 35 tahun, kita tak bagi duit pun tak apa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah berlaku. Apabila seorang anak ni dia bagi tahu kepada ayah dia, abah, nu nak aiskrim tu, dia duduk abah, nak aiskrim, nak aiskrim. Abah dia kata, dia kata nak aiskrim. Tanya, maksud dah isyak. Tanya apa nama orang yang jual aiskrim tu. Abang ni berapa harga dia? Dia kata RM2 aiskrim. Anak ni dengar, dia kata, abah, nak 100? Nak 100? Adik nak buat apa? Nak beli aiskrim. Kita bagi dekat anak kita tu RM2, kita bagi kat dia aiskrim ke kita bagi kat dia 100? Walaupun tahu 100 tu dia nak beli aiskrim, kita mesti bagi aiskrim tuan-tuan. Kalau ayah yang cerdik, dia bagi aiskrim sebab apa? Takut dia bagi 100, dia tak tahu nilai apa 100 untuk apa. Makna dia begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta ke Allah, ulama sebut ni kiahnya macam tu. Kita minta dekat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi. Bukan bermakna Allah tak ada. Allah Maha Kaya. Dia tak bagi sebab benda yang kita minta itu tidak sesuai dan tidak perlu bagi kita. Allah tak bagi benda yang kita nak, tapi Allah bagi benda yang kita perlu. Ayat dia apa? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tak suka, tapi dia baik bagi kamu. Barangkali sesuatu yang kamu suka tapi dia tidak baik bagi kamu. Macam kita lah mengaji tuan-tuan letih, semayang letih. Kadang-kadang kita rasa kalau boleh nak ringkas-ringkas, tapi Allah suruh panjang. Sebab apa? Dia baik bagi kita. Dan kita pun akan dapat balik habuan daripada perbuatan kita. Ubat tuan-tuan, ubat yang kata ubat ni, dia baik ke mana? Baik. Tapi baik tak? Baik. Yang kata manis ni tuan-tuan, gula, ayam bikarbonat, tuan-tuan dan puan-puan, bagus tak? Tak bagus tapi sedap tak? Sedap. Itu kehidupan. Jadi macam tu.
Kena lawan nafsu. Sebab itu dalam kitab Al-Hikam sebut, orang yang taat itu beza dengan orang yang buat maksiat, ahli syurga dengan ahli neraka, bezanya hanya satu, iaitu dalam melawan hawa nafsu. Kita boleh lawan hawa nafsu kita macam saya sebut, lawan juga mengantuk, lawan baca Quran. Kita kalau boleh nak rehat, jangan rehat. Rehat kat mana? Kat dalam kubur nanti. Rehatlah puas-puas, lawan nafsu. Dan orang yang banyak berjihad di atas muka bumi sunnatullah, mereka itu orang yang tenang, orang yang syok, orang yang relax di dalam kubur mereka. Tapi syarat kena fighter. Macam Khabib Nurmagomedov, tuan-tuan tengok, dia punya lawan. Lepas tu, dia berlatih sungguh-sungguh. Tak pernah kalah undisputed. Lah kali, umur 33, rehat dah tuan-tuan. Kelek dah dia punya apa. Dengan follower dia, boleh berdakwah pula bagi bagi speech dan sebagainya. Dengan duit pun ada. Tapi kena macam tu. Mesti bermula dengan kehidupan kita ni, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Itulah sifat orang yang Allah akan beri naungan yang pertama, iaitulah pemimpin yang adil. Itu poin yang pertama tuan-tuan. Jadi kita tengok balik tuan-tuan, segala apa yang ada dalam kehidupan kita ni, tanggungjawab dia panggil. Apa yang kita tanggung, kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan banyak sangat komitmen kadang-kadang tu. Dia dengan nak pegang JKK-nya, dengan pengurusi surau-nya, contoh bukan sinilah. Dia tengok saya. Dengan apa ni? Pengurusi taman, kawasan, semua dia nak pegang. Tok Imam pun nak pegang, Bilal pun dia nak, semua dia nak. Banyak sangat tuan-tuan. No, relax. Kita nak banyak-banyak ni nak pergi mana? Nak naik atas mana ni? Nak relax tuan-tuan. Maksud dia, yang kita nak pulun apa? Baik, yang kita nak pulun adalah apa yang Allah tanya, kata Hasan Al-Basri dalam kubur tu. Kita nak pulun benda yang kita untuk kita. Kalau beban untuk kita ni, jangan pulun sangat. Nah, dia macam tu. Ada orang semua dia nak. TikTok pun dia nak ada account. Facebook pun dia nak ada account. Instagram pun ada account, dia nak bagi semua ada. Tapi benda tu tak perlu pun untuk kamu ni. Apa yang perlu untuk kita ni? Mengaji. Apa yang perlu untuk kita? Semayang. Nanti Allah nak tanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Yang menjawab itu adalah iman kita. Dan kalau kita banyak amal kita, insya Allah, maka kita akan selamat. Bila tangan kanan lebih berat daripada tangan kiri timbangan dia, mizan, maka insya Allah selamat. Maka pemimpin yang pertama, iaitulah pemimpin kita sebut ni, mesti adil. Jadi dalam kita duk tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, siapakah pemimpin yang kita boleh jadikan sebagai ikon kita? Ha? Ikon kita siapa dia? Tuan-tuan jawablah semangat sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang perfect tuan-tuan. Ni masih lagi dalam bulan apa? Rabiul Awal. Kau masuk dah Rabi'ul Sani ataupun Rabi'ul Akhir, tak ikut. Jadi duduk cerita, masih boleh lagi tuan-tuan. Bahkan masuk bila Rabi'ul Sani ataupun Rabi'ul Akhir pun boleh cerita lagi pasal Nabi ni. Tak pernah habis cerita pasal Nabi. Cerita pasal Nabi ni tuan-tuan, Abu Lahab tu, tabat yada abi lahabin wa tab. Allah marah dia, Allah murka dia, Allah laknat dia. Sebab satu hari dia laknat Nabi, dia celakakan Nabi. Tuan-tuan, tara-tara celaka dia pun, dia habaq kepada adik dia Al-Abbas. Waktu adik dia mimpi, abang hang macam mana lah ni? Dia kata, akulah ni kena seksa dengan Allah. Allah taruh aku kau-kau punya apa? Ha, ayat dia begitu lah. Kena seksa ni. Dia mimpi. Ni Al-Abbas mimpi, dia cerita balik kepada Nabi. Dan hari kata dia, tetapi, dia kata tetapi hari Isnin aku ringan sikit azab. Allah tak azabkan aku teruk sangat macam hari biasa. Sebab apa? Aku teringat dulu waktu hari Isnin aku sanggup memuliakan, aku meraikan yang kata Muhammad ni dengan aku buat kenuri, dengan aku bebaskan hamba Suhaibah, hamba dia tuan-tuan. Dia sanggup bebaskan hamba tu kenapa? Sayang kepada Nabi. Sebab apa? Antaranya sebab Nabi ni adalah anak yang terakhir daripada adik-beradik dia, iaitulah Abdullah. Satu lagi sebab Abdullah ni meninggal,
bila meninggal ni, kandungan Nabi dalam tu waktu ketika dalam perut ibu dia, iaitulah 2 bulan, maka orang Abdullah ni adik-beradik anak yang sangat baik. Anak yang sangat baik, tuan-tuan. Bila dia meninggal, ada waris dia, jadi adik-beradik yang lain ni pakat duk tunggu, pakat duk raih. Antaranya hak memang excited, obsessed sangat adalah siapa? Abu Lahab. Tu dia. Tu sehari, tuan-tuan bayang kalau kita tiap-tiap hari ada surau, tiap-tiap hari dia buat maulid Nabi. Oh, kalau dia dia semangatlah. Takut orang pula kata ni apa ni, boring. Orang kata boring. Tapi kalau dia semangat, dia boleh buat macam ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Maka Allah akan bukan takat ringan azab. Bahkan kita ni orang yang beriman, Allah akan bagi kepada kita naungan dilali. Naungan Allah. Sebab Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita hari ni dapat Islam, kita boleh baca Quran, kita boleh selamat dunia dan akhirat, sebab daripada hidayah yang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bersyukur, tuan-tuan. Malam yashkurin nas, siapa yang terima kasih dengan manusia, dia orang yang bersyukur kepada Allah Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, puan yang pertama, puan yang pertama ni panjang lagi kita nak sebut. Tuan-tuan, jadi apakah sifat pemimpin yang adil? Tengok Nabi, siddiqnya, benar percakapan dia, amanah dia. Amanah, tuan-tuan, makna amanah ni apa? Amanah, beriman dan dipercayai. Itu makna dia amanah. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan dengan manusia pula, manusia percaya kat dia. Ini yang ada pada Nabi, tuan-tuan. Nabi ni beriman kepada Allah, dan orang lain dengan dia percaya, hatta musuh dia. Ni waktu ketika mana berlakunya banjir, ni kita hari ni hujan, tengkujuk banjir, sampaikan batu daripada Kaabah ni yang dibina oleh bangsa Quraisy juga, iaitulah apa, cucu cicit bangsa apa, Quraisy ni keturunan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, bila macam tu, sampaikan mereka ni satu kemahkotaan bagi mereka, siapa yang boleh angkat balik batu ni, kira gah, kira juh. Jadi pakat-pakat berebut, tuan-tuan, hang nak angkat aku taram hang, hang nak angkat aku pancung hang. Jadi sabar. Ada hamba Allah ni kata sabar, 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 relax, jangan nak bergaduh, dia cerdik sikit. Apa kata kita jumpa Muhammad? Waktu tu Nabi Muhammad baru remaja, tapi dia punya amanah, dia punya fatanah ada dah, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata, apa ni duduk bising-bising ni? Nabi kata, wak mari, satu kain lebih kurang macam ridak tu, Nabi pun angkat batu. Orang tengok dah, oi, hang nak angkat lah. Kami terus bergaduh nak angkat, hang nak angkat. Dia kata, sabar, saya angkat, saya letak. Mana, meh, hang nak bergaduh tadi. Pakat pegang keliling tu, kemudian ambil lah hampa. Semua pakat pegang elok, tuan-tuan. Bawa, batu tu jatuh jauh sikit, pakat bawa. Hampa nak pusing lagi, pusing lah, tuan-tuan. Berapa kali kat bawah tu, nak pusing, pusing lah. Tuan-tuan, letih pusing lah kali apa. Nabi pun angkat letak. Puas tak lagi? Ha, puas. Tu Nabi, tuan-tuan. Menyelesaikan masalah guna otak. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita masalah apa, masalah dalam rumah tangga kita, masalah PKP, kena buang kerja ke apa, guna akal. Allah bagi akal, fikir macam mana. Lah ni banyak macam, banyak dia punya apa, jalan-jalan dia, nak tak nak je. Cik ayat lah. Macam-macam boleh buat, tuan-tuan. Dengan PKP ni, ada orang muflis, ada juga orang jutawan. Kenapa orang boleh, kita tak boleh? Kenapa perlu nak bunuh diri? Saya pun taklah boleh cakap macam tu juga, sebab kita tak tahu masalah orang tu. Tapi makna dia, Allah bagi Quran, Allah bagi hadis, ikutlah. Kan? Sebab tu kena ada panduan, mengaji ilmu dan sebagainya. Satu lagi dia panggil tarbiyah. Pemimpin yang adil, Allah akan bagi naungan pada hari akhirat. Tu kalau adil lah. Kalau pemimpin tu tak adil, dialah orang yang paling lambat sekali nak masuk syurga. Banyak Allah tanya. Tuan-tuan, bila pasal pemimpin ni, antaranya panggilan dia khalifah. Khalifah ni, tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Umar pun kata, aku ni tak maulah jadi khalifah. Kalau tak kerana apa, Nabi pesan, kalau tak memang dia tak mau. Tuan-tuan, bukan mudah ni nak menjadi pemimpin ni. Allah tanya. Dia kata, kalau aku angkat apa gunung lebih ringan lagi daripada aku nak angkat, nak pikul tanggungjawab. Tapi hari ni kita tengok, mai, enok, enok semua nak, tuan-tuan.
Sebab dia tak faham apa makna amanah besar sangat. Amanah, tuan-tuan, faham tak? Bukan parti amanah. Amanah tu, yang kata amanah itu apa? Satu beban, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tak tidur, tuan-tuan. Yang kata Sayyidina Umar ni fikir pasal masalah umat, fikir masalah orang, fikir sampai berjalan malam-malam nak tengok mana lampu-lampu yang masih terbuka, mesti ada masalah. Satu hari dia berjalan tu, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah di gubuk-gubuk usang, hujung pedalaman, rural area, area-area Mekah, Madinah, jumpa satu lampu. Tengok-tengok, dia kata pembantu dia, kita berhenti kat rumah ni, masih lagi terbuka lampu, pukul 1, pukul 2 ni. Tu kata Sayyidina Umar, siang kerja tuan-tuan, malam pergi turun padang. Malam turun padang. Dia turun padang malam sebab orang tak kenal dia. Kita kalau boleh nak bagi orang kenal. Oh, ambil kamera. Bagi 5 ringgit, bubuh cek besar-besar. Faham-faham lah. Senyap dia ni, kan marah saya. Tuan-tuan, ni bukan politik ni, tuan, ni agama. Sebab politik duduk dalam agama. Kita kadang-kadang, Allah, kita boleh tengok tuan-tuan pemimpin ni. Lepas tu nak intikhabat pilihan raya, dia turun. Lepas tu, so, call pun tak jawab. PA dia, berapa puluh PA lah. Sibuk, sibuk, sibuk. Oh, tapi tuan-tuan, nak pilihan raya, dia main sapu sampah depan rumah kita. Mana sampah nak masuk? Tuan-tuan. Tu, nampak lah, tuan-tuan. Apa Sayyidina Umar, dia pun pergilah dengar perbualan, kemudian dengarlah di antara dialog anak dan ayah, anak dan ibu dia, anak perempuan dan ibu dia, kerana suami dia tidak ada, sudah pun meninggal. Kata anak dia, kata ibu dia kepada anak, kakak, macam mana kita ni? Kenapa ibu? Ibu tengok susu yang kita nak jual esok pagi ni, susu sudah tinggal sikit kakak. Macam mana ni? Ibu, tak apalah kalau kata sikit-sikitlah kita jual. Kakak, selalunya kalau customer datang, pelanggan datang, pelanggan akan ramai ni. Macam mana kalau susu sikit, nanti pelanggan tengok bahawa susu kita dah tak ada dah. Susu kambing. Orang mengembala kambing ni, tuan-tuan duduk di pedalaman. Dia pergi jual susu pagi-pagi. Macam mana ni kalau orang tengok susu kita dah tak ada, nanti dia tak datang lah. Tak apalah ibu, ini rezeki daripada Allah Ta'ala, kita syukur. Alhamdulillah. Kakak, apa kata kalau ibu tambah air banyak? Sebab orang tak tahu pun. Orang tak tahu, sebab susu ni putih, kita tambah air pun, dia jadi putih juga. Dia tak akan jadi kala kuning. Kita tambah air kakak, ibu jangan ibu. Kalau ibu tambah ibu, apa kata kalau khalifah tahu nanti, Khalifah Umar, garang dia. Kata ibu dia, mana Khalifah Umar? Umar mana dengar pun. Padahal sini Umar duduk kat mana? Duduk kat luar, duduk sekodeng dengar. Kalau sekodeng macam mana, maksudnya duduk dengar. Sini Umar lagi penasaran lah, nama dia telah disebut. Kata anak dia, kata ibu dia, tak ada lah. Umar sekarang ni, khalifah sekarang ni, YP sekarang ni tengah tidur kat rumah dia, confirm. Cik. Anak dia kata, ibu, sekalipun Umar khalifah tidak mengetahui perbualan kita ni, Sayyidina Umar dah dengar kan? Dia punya PA dia pun, oh, apa berlaku ni? Anak beranak ni, kontrol dia punya iman dia ni. Anak dia kata, sekalipun Umar tidak mengetahui, tetapi Allah pasti mengetahui. Dengar-dengar macam tu tuan-tuan. Sayyidina Umar kata kat PA dia, jom balik, balik, balik. Balik kan ni? Kita balik, esok saya ada plan, kata dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian pada keesokan harinya, Sayyidina Umar ni dia panggil dua beranak ni. Panggil bukan nak hukum apa tuan-tuan. Panggil tu mengadap, dan dia kahwinkan anak dia ni, tu kisah dah, dengan perempuan tu. Anak gadis tu, bukan mak dia, anak dia. Mak ni tak apa nak faham sungguh agama. Bagi free pun tak mahu. Tuan-tuan, lah kali itulah kisah dia. Jadi bisan tuan-tuan. Dia pun tarbiah. Dia punya bisan dia tu. Hang ni macam mana ni. Tapi anak hang ni bagus. Tu tuan-tuan. Jatuh cinta dengan sebab agama. So, sebab kalau kita tuan-tuan ada anak perempuan, laki, mari kawan dia, siapa nak meminang, merisik, tanya tu. Bukan tanya kerja apa. Semayang cukup dah. Tuan-tuan dan puan-puan, tu
Tengok pada agama tuan-tuan, insya-Allah akan kekal. Sebab agama yang akan jaga. Tapi kalau harta, kita kena jaga dia. Tapi agama, dia jaga kita. Nampak? Itu yang pertama, pemimpin yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sudah lambat 8:30. Kita sambung poin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, pada bulan depan pula insya-Allah. Dan dia tak boleh bagi semua. Dia tengah duduk panas tu semua. Kita pun berhenti. InsyaAllah boleh nak. To be continue episode 2. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata tu ke nak berhabis? Saya tanya ni nak berhabis ke? Nak berhenti? Ha? Apa dia? Berhenti? Continue? Ha, next. Ha. Continue. Maksudnya berhentilah. Ayat dia tu continue. Bagus. Kan? Sebab lah PKP satu lagi. Saya boleh tuan-tuan pukul 9 pun boleh. Semalam kuliah dekat Seremban pukul 9. Tapi dia pun steady tak apa. Bukan mana tuan-tuan tak steady. Jadi kita pun tidak. Boleh lah. Yang kedua ni poin yang menarik juga. Ada orang muda. Wasyabun nasya'afi ibadatillah. Apa makna wasyab pemuda? Tuan-tuan, pemuda ni Nabi cukup sayang kepada golongan pemuda. Kalau kita ada anak-anak pemuda, kita orang laki-laki, tuan-tuan, Nabi kata apa? Nanti kita akan kupaskan, insyaAllah. Dan mudah-mudahan pertama tu, pemimpin yang adil tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat faham. Kita nak tengok siapa pemimpin, itulah Nabi SAW baca kitab-kitab Nabi yang berkaitan syurah Nabi, antaranya Rakhiqul Maktum, Abdul Rahman Mubarak Furi Karangan, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni buku-buku yang saya sebut ni tuan-tuan boleh cari, cukup menarik tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, cerita pasal Nabi tuan-tuan. Kalau tak mau beli buku tuan-tuan, dalam app pun ada. Taiplah Sirah Nabi, pi tengok juga penerbit, pengarang dia tu siapa dia, takut yang bukan-bukan lah. Tapi kebanyakannya yang kita tengok tu ada dia punya apa fakta dia tu cukup menarik. Baca pasal Nabi ni banyak sikit tuan-tuan, supaya kita jatuh cinta, lebih cinta, ingat tiap-tiap hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mula dia, orang yang permulaan dia, dia ni orang yang berjaya, orang yang sayang Nabi. Man asyrafat, Syekh Ibnu Athaillah kata, bidayah asyraqat nihayah. Siapa yang Allah berikan kepada dia kebaikan pada permulaan, maka insya-Allah akhir dia Allah akan berikan kepada dia kejayaan. Jadi kita macam mana nak hujung dia baik, maka kena mula baik. Bila nak mula, mulalah sekarang. Kalau dah mula, istiqamahlah macam tu. Ya. Dah mula dah, terus wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati tuan, sampai mati mengaji, baca Quran sampai mati, beriman sampai mati tuan-tuan. Macam inilah kita kalau boleh nak duduk bagi Allah Taala. Bagi Allah Taala ni apa, pilih kita supaya berada dalam keadaan macam inilah sampai bila, sampai mati. Dan kita dah mati, selesai dah tugas kita. Maka kita waktu tu kita nak nak meraih keuntungan, nak meraih pahala, nak meraih apa-apa yang kita dah susah-susah dah hidup atas dunia ni. Maka waktu itulah dia panggil berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sakit dulu ni, insya-Allah nanti kita akan senang. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang, yang terkasar bahasa ke, terangkat suara ke, terlebih masa, saya mohon maaf tuan-tuan, tak ada niat langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lillahi ta'ala, saya tak ada niat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan Allah memberkati tuan-tuan dan puan-puan semua yang duduk dalam masyarakat ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sama-sama boleh tuan-tuan kita doa yang doa Al-Quran tu. Khatam Quran ni rupanya doa dia, dia punya ayat dia, makna dia sangat-sangat cantik.
Satu, dua, tiga. Allahumma arhamna bil-Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.